hamdan kariman liman tafarrada bil wal -kibriya. segala puji bagi Allah jalla jalaluh pujian yang penuh kemuliaan bagi dia yang maha agung dan maha besar Hamdan mutawasilan liman biadihi maqadiru kulli syaih. Pujian yang senantiasa bersambung bagi yang di tangannya takdir segala sesuatu hamdan lahu min kulli qalbin mu'minin wa min kulli nafsin mukhbitin mukhbitatin pujian baginya dari hati setiap orang yang beriman dari jiwa yang senantiasa tunduk kepada Allah hamdan lahu alal iman hamdan lahu ala islam pujian bagi Allah atas nikmat iman pujian bagi Allah atas nikmat islam wa hamdan lahu ala quran dan pujian bagi Allah atas quran yang Allah berikan kepada kita sebuah kitab petunjuk yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat. Wa hamdan lahu fis-sarra wadh-dharra. Dan pujian bagi Allah baik dalam kondisi duka atau duka. Wa hamdan lahu ala kulli hal. Dan pujian bagi Allah dalam segala kondisi. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lahu. wa ashadu anna muhammadan abduhu saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya dia semata tiada sekutu baginya dan ana bersaksi bahwa muhammad nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah istafahu ala khalqihi bi akrami Allah memilih beliau di antara semua ciptaan Allah. Di antara semua. Makhluk-makhluk Allah. Membawa. Risalah. Yang paling mulia. a'zam nubu'ah. Dan kenabian yang paling luhur. Sallallahu alaihi. ala alihi wa sahbihi Semoga salawat senantiasa tercurahkan untuk beliau.

Kata Allah wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah bayangkan orang beriman disuruh bertakwa kepada Allah wa aminu bi rasulihi dan berimanlah kalian dengan utusan Allah kita udah beriman disuruh bertakwa Kemudian disuruh lagi beriman dengan rasul. Apa maknanya menguatkan keimanan kita, mengokohkan keyakinan kita? Tentunya iman bukan hanya ucapan di lisan, bukan hanya rangkaian kata-kata indah dalam tulisan, tapi iman sesuatu yang dibuktikan dengan amal perbuatan min Allah akan berikan kepada kalian pahala yang double buat kalian. Dari rahmatnya. Ingat, kita butuh rahmat Allah. Sejatinya amalan kita tidak bisa memasukkan kita ke surga. Melainkan bila Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Allah akan beri double rahmatnya buat kita. Wa nuran tamshuna Dan Allah akan menjadikan buat kalian nur cahaya tamshu nabihi cahaya yang dengan cahaya itu kalian bisa berjalan meniti lorong-lorong kehidupan ini sampai menuju ke pintu surga tanpa cahaya kita akan lihat bagaimana manusia di malam hari tatkala listrik di sebuah kota padam semua akan kontak sekolah PLN menanyakan ada apa. Sebagian orang bersegera mengeluarkan lilin di rumahnya. Sebagian bersegera mengeluarkan gadgetnya untuk menghidupkan sedikit cahaya yang dapat memberikan harapan agar anak-anak tidak nangis. Agar kau bisa melakukan aktivitasmu dengan sedikit cahaya tersebut. Wa yaghfir lakum. Allah itu kalau kita bertakwa, kita beriman dengan rasulnya dikasih rahmat dobel, kemudian dikasih cahaya, kemudian diampuni dosa-dosanya. Wallahu Ghafurur Rahim. Allah tuh Ghafur, Maha Pengampun dan Dia Maha Penyayang. Amma ba'ad. Jamaah rahimakumullah. Sebagian di antara kita sudah lama meninggalkan masa kemaksiatan. Nikmat yang besar dari Allah. Sebagian di antara kita sudah mengenal sunnah dalam kurun waktu yang cukup lama. Sehingga dia merasakan sekarang seakan-akan perahu kehidupan yang dia naikin telah selamat dari gelombang kemaksiatan yang ganas tidak sedikit yang bercerita tentang masa lalunya. Mengatakan dulu Ana, dulu apa sih dosa yang tidak ada yang lakukan. Dia mengingat tuh masa lalu yang begitu menyeramkan. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah dia sekarang dengan perahu yang dia naikin selamat dari gelombang yang ganas dan merapat ke pantai keimanan. Dengan penuh kedamaian. Tapi kita hilang. Kau tidak pernah aman. Ketika kau sampai ke daratan. Di tempat itu. Akan ada banyak godaan. Dan gangguan. Dari tipu muslihat setan Yang dia ingin menjebakmu. Untuk kembali. Kepada dosa-dosa masalah. Kalau tidak kembali kepada dosa-dosa masa lalu, paling enggak berkurang semangatmu dalam beribadah. Bagaimana engkau menjadi orang yang tidak lagi seperti ketika baru mendapatkan hidayah, penuh dengan semangat, penuh dengan ambisi, waktu-waktunya penuh dengan aroma keimanan, wajahnya? memancarkan cahaya yang membuat teman-teman yang berbahagia memandangnya. Setan berusaha untuk memanahmu dengan busurnya. Dan anak panah setan penuh dengan racun. Dia ingin membuatmu lemah, sakit berbalik seperti sedia kala. mungkin paling tidak salat salat sunnahnya berkurang alhamdulillah kau punya salat sunnah sehingga ketika futur ketika malas beribadah ketika semangat itu turun maka paling tidak setan telah berhasil membuatmu malas salat sunnah dulu salat sunnah masya allah Qobliya ba'diya. baca Quran, tapi ketika lemah, setan berhasil. Kamu mulai malas datang kajian, mulai malas. Malas bersoda, Malas puasa sunnah, tapi kita harus tahu, Allah telah menetapkan bahwa tipu daya syaitan sangatlah lemah. Allah mengatakan, Inna mengatakan, 'Allah kana Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah sekali. Bila kita menghadapinya dengan senjata keimanan yang ampuh dan cahaya yang terang. Yang Allah berikan kepada kita. Ketika seorang muslim mengkoreksi sebab-sebab lemahnya imannya dia. Dia tahu apa sebab mobilnya kok nggak bisa kenceng. Mobilnya kok jalannya goyang. Dia akan cari tahu. Ketika penyebabnya adalah ternyata bensin yang keluar dari kabilator itu kotor. Sehingga perapian tidak bagus. Sehingga tidak bisa kencang jalan. Kau tahu sebabnya. Sehingga kau bisa memperbaikinya. Meneliti pangkal kelemahannya dari mana nih? Oh ternyata kaki-kaki mobilnya. Kaki-kaki mobilnya ini yang menyebabkan kau tidak bisa kencang. kadang kala keluar suara. Maka dengan cara kau tahu sebabnya, insya Allah. Kau akan bisa menghadapi tipu daya setan yang tidak pernah berhenti menggoda. Akhir batifillah, kita sering mendengarkan ungkapan al iman iman itu naik turun iman itu bertambah dan berkurang tapi jangan kau jadikan ucapan ini sebagai dalih untuk malas-malasan beribadah iya ada orang yang menjadikannya sebagai dalih untuk malas beribadah Ya aku lagi imannya turun. Enggak. Ucapan itu mendorong kita untuk menambah. Rasulullah SAW mengatakan. Inna li kulli amalin syarah. Wa li futur. Sesungguhnya setiap amalan itu memiliki semangat. Dan semangat itu memiliki masa melemahnya semangat. Faman kanat fatratuhu ila sunnah. Barang siapa yang semangat keimannya yang ketika turun itu menuju kepada sunnah, tetap berada di koridor syariat, maka dia selamat. Tapi kalau dia tidak ke sana, maka dia akan binasa. Al-Imam Ibn Al qayyim menyebutkan bahwasanya takhallulul fatarat lisalikin amrul labudda perjalanan orang-orang menuju Allah terkadang itu diselai semangat yang melemah. Itu sesuatu yang wajar. Dan pasti terjadi. Faman kanat fatratuhu ila muqarabatin Barang siapa yang ketika lemah semangatnya, dia tetap berusaha untuk mendekati. Tidak menjauh. Berusaha untuk menempati udahlah Ana lagi malas beribadah tapi paling nggak yang wajib-wajib umpanya. Walam tukhrijhu min fardh. Tidak mengeluarkan dia dari yang fardu. Hai, tidak sampai dia meninggalkan yang fardu. Walam tudkhilhu fi muharramin. Dan lemahnya semangat itu tidak membuat dia masuk ke yang haram. Tapi kita ingat nih, jalan menuju yang ke haram tuh banyak tuh. Jalan menuju meninggalkan yang wajib tuh banyak. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan kalau lemahnya semangat dia itu tidak mengeluarkan dia dari yang wajib dan tidak memasukkan dia kepada yang haram rujialahu an ya'uda khairan mimakan. maka diharapkan dia bisa balik lagi menuju semangatnya lebih semangat lagi daripada yang pertama orang tuh ya Ya seperti itu kehidupan ini. Catatannya atau koridor yang telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim, jangan sampai lemahnya semangatmu itu sampai membuatmu melakukan yang haram. Memasukkanmu ke dalam yang haram. Karena ada orang-orang ketika futur, ketika malas ibadah, ketika malas datang kajian, ketika malas ketemu sahib-sahibnya yang baik-baik, akhirnya dia sampai kepada yang haram, ini menakutkan bisa jadi dia nggak balik lagi kepada arena ketaatan itu karena dosa itu memberikan bekas bekas hitam noda noda hitam di dalam hati maka kau lihat apakah ketika kau futur kau sampai melakukan yang haram maka sangat bahaya sekali. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, "Innal Allah al yasiru a'malihi." Sesungguhnya orang yang datang kepada Allah taat kepadanya, dia sejatinya berjalan dengan amalan-amalan dia dia itu bawa amalannya menuju kepada Allah dengan sejumlah amalan dia. Wa ta'atuhu wa a'maluhu biha wa Setiap kali bertambah ketaatannya, bertambah amal solehnya, maka bertambah hasilnya. Keuntungannya bertambah besar. Mungkin kita belum paham. Gimana, Ustaz? Ibnu Qayyim memberikan contoh. Bahwa saat kita berjalan menuju Allah ini, itu seperti orang yang sedang melakukan safar, perjalanan berdagang. Dia melakukan perjalanan, berangkat ke kota lain, membawa modal dia, di tempat itu dia menghasilkan 10 kali lipat dari modalnya. Seperti itu tuh orang yang menuju kepada Allah. Seperti musafir. Umpamanya anak bawa modal 1 juta, anak dagang pulang bawa 10 juta. Bawa 11 juta. Dapat 10 juta. Kemudian anak melakukan perjalanan lagi. Dengan modal awal dan keuntungan. 11 juta anak bawa. Kemudian dalam perjalanan itu, Anda dapat 10 kali lipat lagi. Dapat berapa lagi? 10 kali lipat. Kali 10, 110. 110 itu keuntungannya. Plus modalnya. 11 juta. Kemudian dia melakukan perjalanan lagi. Membawa 121 juta. Keuntungan. Dia bawa, modalnya dibawa. Karena dia berpikir semakin banyak, modalnya semakin besar yang akan dihasilkan. Ketika dia berangkat yang ketiga, dia bawa semua keuntungan bersama modalnya, dan dia mendapatkan keuntungan yang lebih. Banyak lagi. Seperti itulah. Fa anis safar fi amri, kata Ibnul Qayyim, Ketika orang ini tidak melakukan perjalanan di akhir hidupnya umpamanya dia tidak melakukan perjalanan marwaahida sekali saja dia tidak melakukan perjalanan maka dia akan kehilangan keuntungan sebesar modal dan keuntungan dia yang dia dapatkan pada perjalanan sebelumnya dia bawa modal umpamanya satu miliar Seharusnya dia dapat 10 miliar karena dia tidak melakukan perjalanan, dia kehilangan 10 miliar tersebut. Ini kita lihat, ini hukum dagang. Seperti itu pula dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sering, Ana sering dapat cerita orang-orang yang mengatakan rugi anak. Kenapa rugi? Iya, soalnya ada galian di depan tokonya, sehingga orang gak ada yang beli. Bayangkan, coba. Dia mengatakan rugi. Kerugian ini adalah keuntungan yang tidak dia dapatkan, bukan rugi. Keuntungan yang hilang, bukan keuntungan yang belum datang. Orang itu udah ngitung, maka kita melihat kenapa banyak pedagang gak mau tutup tokonya, gak mau dia. Padahal dulu ceritanya orang yang memiliki toko sendiri, memiliki usaha sendiri lebih bebas. Kapan dia mau tutup dia tutup tidak seperti pekerja dan pegawai yang dia senantiasa harus laporan harus izin kalau ingin cuti tapi ternyata seorang pedagang seorang pengusaha tidak pernah cuti karena yang ada dalam benak dia adalah kerugian kalau dia tutup begitu pula tatkala kita berjalan menuju Allah subhanahu ta'ala ketika dalam satu saat kau berhenti tidak melakukan perjalanan kau bawa nih modal yang banyak sekali, kemudian kau tidak melakukan perjalanan, maka keuntungan yang besar itulah yang hilang dari engkau. Jemaah rahimakumullah, kita akan melihat apa yang menyebabkan kita malas beribadah. Sehingga poin-poin besar kita kadang kalah hilang. Keuntungan besar yang seharusnya kita dapatkan tidak datang kepada kita. Kenapa kita bicara tentang sebab? Karena ketika kita tahu penyebabnya, yang menyebabkan iman kita lemah, yang menyebabkan malas beribadah, yang menyebabkan engkau dekat-dekat ke dosa, yang menyebabkan hatimu jadi keras, insya Allah kau sudah tahu solusinya. Makanya, ketika orang berangkat ke dokter. Dia perlu tanya sama dokter, "Apa sebab penyakitku ini?" Orang sakit panas, kadangkala -kadang hanya dikasih paracetamol. Udah minum parasetamol memang panasnya turun, tapi setelah tiga hari panas itu tidak hilang, ternyata penyebab panas itu yang tidak diketahui. Maka dokter berkata, "Coba kau cek darah, cek darah, oh ternyata." Penyebabnya adalah tipes semuanya Penyebabnya adalah ini dan itu. Kemudian dokter akan mengobatin sebabnya, bukan gejala yang ada di dirinya. Maka sebab pertama yang menyebabkan kita malas beribadah, yang menyebabkan kita futur, sebab pertama adalah karena kita tidak memeriksa keimanan kita dari satu waktu yang ke lainnya. Tidak diperiksa keimanan kita. Perlu kau periksa mobil tuh ada yang namanya check up rutin mobil aja. Bahkan disebutkan di sana di mobil itu setiap 100 km atau setiap bukan 100 ya, memakai 10.000 harus ganti oli, harus ini, harus ini, harus ini kita berarti perlu mengkoreksi diri kita nih. Bagaimana keimanan kita? Lagi naik, lagi turun. Ketika seorang mukmin tahu imannya lagi turun, maka niscaya oh masalahnya di sini nih. Anaknya lagi masalah sekarang. Nih. Sehingga tatkala iman mutur, kok akan tambah. Tahu, oh ini masalahnya tadi kalau mobil. Oh ini nggak enak nih gara-gara bannya kurang angin kok akan tambah anginnya. Ini kurang enak nih, panas mesin ini gara-gara air di radiator kurang. Oh, gara-gara radiatornya bocor. Maka seorang perlu mengkoreksi keimanannya, menambah keimanannya. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan min fiqhil abdi an yata'ahad imanahu wa ma min wa min fiqhil abdi an ya'lam Ayazdad am Termasuk fikih pemahaman seorang hamba dia itu senantiasa memperhatikan keimanannya Apa yang kurang apa yang kurang dari dia Dan termasuk fikih dia itu dia tahu imannya sekarang dalam kondisi naik atau turun Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kadang mengatakan kepada para sahabatnya halumu nazdat iman. Yuk yuk kita nambah iman yuk. Nambah iman. Kau lihat kadang kala orang fisiknya lemah mengatakan yuk kita jamu. Karena fisiknya enggak enak. Atau seorang yang merasa nyeri-nyeri badannya dia langsung aku, aku, mau check up, mau periksa aku. Kelihatan oh kolesterolnya lagi naik umpamanya. Asam uratnya lagi Naik umpamanya. Umar bin Khattab tahu tuh. Sehingga dia mengajak para sahabatnya, halu munazdat imanan. Yuk kita nambah iman. Fayadkurun Allah. Ketika itu mereka duduk. Mereka duduk. Kemudian. Mengingat Allah. Untuk nambah keimanan. Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal seorang sahabat Nabi. Bagaimana mereka memberikan wasiat kepada kita. Dia pernah berkata kepada seorang laki, Ijlis bina. Ada orang lewat mungkin, Ijlis bina, kau duduk sini. Nazdat au min sa'ah. Kita nambah keimanan kita sesaat. Itu sebab pertama. Kita sebab pertama yang menyebabkan keimanan kita turun, malas ibadah, adalah kita tidak tidak mengkoreksi. Tidak mengontrol kondisi keimanan kita. Berapa banyak orang yang naik mobil di tengah jalan meledak banyak, di tengah jalan jalan. Siapa yang disalahkan? Kau tidak kontrol. Kita pun bisa seperti itu dalam perjalanan hidup ini. Di tengah jalan habis, tidak sedikit orang-orang jamaah yang awalnya rajin ke masjid, kemudian jarang kelihatan yang awalnya rajin datang kajian kemudian dia blok semua nomor sahibnya karena dia berada di alam yang berbeda. Taib, sebab yang kedua yang menyebabkan kita malas beribadah adalah kebodohan kita. Ketidaktahuan kita dengan apa yang telah Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Dari surga Allah dari kenikmatan atau dia tahu tapi dia pura-pura nggak tahu atau dia melupakan atau dia lupa untuk membacanya kembali karena kita tahu keimanan dengan hari akhir memahami apa yang Allah sediakan buat kita di dunia dan di akhirat itu menyebabkan kita semangat beribadah sebagaimana orang-orang Bagaimana mereka bersemangat untuk menggali suatu tempat karena tahu di sana ada harta karun umpamanya karena di sana ada emas maka jemaah rahimakumullah mengingat apa yang Allah sediakan buat orang-orang yang bertakwa itu seringkali Allah ulang-ulangi dalam al, al Karim. Allah mengatakan, Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan, apa yang dia sediakan buat orang-orang yang bertakwa. Sebuah kesuksesan, sebuah kebahagiaan, sebuah kenikmatan buat siapa orang-orang yang bertakwa. Hadaiq <saas> wa <tawa 'an> Allahu Akbar. Hadaiq, <saas> <tawa 'an> taman-taman yang penuh dengan anggur-anggur. Cuma kau lihat, Bagaimana orang sibuk dengan diskon. Ketika tahu ada diskon, ketika tahu ada sesuatu yang besar, harganya murah, mereka akan berlomba-lomba. Kita seharusnya mengingat, buka lagi Quran. Allah berfirman, nih tentang nikmat yang Allah berikan buat orang yang bertakwa. Wa inna lil Ini peringatan. Sesungguhnya buat orang-orang yang bertakwa adalah tempat kembali yang indah. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwa. Jannatu adnin. Surga Allah Jalla Jalal. Yang dibuka pintu-pintunya. Muttaki'ina fiha yad'una fiha bifakihatin kathira wa syarab. Mereka bersandar di sana. Mereka bersandar. Mereka duduk nyaman di sofa-sofa, di kasur-kasur. Mereka tinggal minta buah-buah apa saja, minuman-minuman apa saja yang mereka inginkan. Wa indahum Dan buat yang lelaki-laki, ada bidadari-bidadari yang sebaya. ma hisab. Ini yang dijanjikan buat kalian pada hari hisap nanti. Inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Inna hadha la rizquna. Inilah rezeki dari kami. Tidak akan kurang jamaah. Subhanallah jamaah. Kau lihat sebagian orang itu pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Ada tawaran yang lebih enak. Ada gaji yang lebih besar. Ada kedudukan yang lebih nyaman. Dia pindah. Dia termotivasi untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena dia tahu tuh. Nggak males dia melakukan hal itu. Bahkan ketika dia berpindah dari satu jenjang ke jenjang selanjutnya, dia semakin semangat. Tapi ketika orang lupa atau tidak tahu, orang nih ketika tahu mamai dengan pahala sholat duha, kita tuh kadang kala lama tuh. Lagi males, nggak sholat duha lagi. Kemudian kau baca tentang fadilah sholat duha. kau baca lagi apa sih kau taman surat Tuhan ingat sabda nabi alaihissalatu bahwa Allah berfirman ya bna adam irka'li rak'atain ufiruwaya arba' rak'at fi awalin nahar aksi ke akhirah wahai anak adam kau ruku' dua rak'at di awal hari aku cukupin kau sampai siangnya sampai sore harinya Ahibbati fillah. kau lihat betapa besarnya pahala yang Allah berikan Subhanallah. Barang siapa yang mengatakan subhanallah di pagi hari? Seratus kali. Apa yang akan dia dapat? Coba kau baca lagi. Kau malas membaca hal itu karena kau lupa dengan fadilahnya. Dengan berjalannya waktu dulu pernah tahu. Kemudian lupa lagi. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir apa pahalanya baca 100 kali di pagi hari? Doa masuk pasar, doa masuk masjid. Coba kok. Mungkin kau nggak tahu yang menyebabkan kau malas beribadah. Mungkin kau lupa. Kemudian engkau jadi tidak semangat untuk beribadah kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari. Allah berfirman, "Aqdatul ibadiyah salihin."

apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah terbetik di hati manusia. Kalian baca tuh firman Allah di As-Sajdah, "Fala ta'lamu Jiwa tuh nggak tahu apa nikmat yang Allah telah sediakan bagi dia. Segala sesuatu yang menyebut hatinya tentram, sejuk. Jamaah. Ya, Kau lihat. Ketika orang dapat berita, ada tempat istirahat, ada villa, ada tempat hiburan, ada tempat rekreasi yang indah sekali. Informasi yang kau dapat itu kira-kira menggerakkan sesuatu di hatimu apa tidak? Anda yakin akan menggerakkan. Bagaimana tidak menggerakkan? Kau lihat orang-orang ketika liburan, tempat-tempat rekreasi itu full dan penuh dengan manusia. Mereka cari apa? Mereka mencari sedikit kenikmatan. Ditanya, Bapak berapa kali ke tempat ini? Wallah baru sekali. Anda dengar kata tempatnya bagus. Kau lihat nih. Beberapa pantai yang menjadi pusat kerumunan para wisatawan. Kenapa mereka datang ke sana? Mereka keluarkan duit. Mereka sisihkan waktu mereka. Mereka tinggalkan keluarga mereka, negeri mereka untuk datang ke tempat itu. Kenapa mereka tertarik? Karena mereka tahu kalau itu tempat bagus. Kau lihat tuh. Salah satu penyebab orang malas ibadah karena lupa atau tidak tahu jamaah. Kenapa sebagian orang malas ke masjid? Malas ke masjid. Dengar azan, Hayya ala salah Hayya ala al-falah Tetap HP di tangannya Terbuka Jangan mendatangi masjid Menjawab azan pun tidak Menjawab azan enggak Kita lihat banyak manusia melakukan itu Kalau mereka enggak tahu Ya wajarlah orang bodoh Melakukan tindakan bodoh, tapi yang tidak wajar, kau yang berilmu. Kau yang faham pahala menjawab azan. Kau faham pahala berdoa setelah azan. Kau faham ada doa mustajab antara azan dan komat, lalu kau males. Mungkin ada penyakit lain. Jemaah kadangkala. -kadang ada orang yang semangatnya mati. Kalau masih semangatnya itu lemah, insya Allah masih bisa diobatin. Kau lihat keluargamu bawa ke dokter, mamanya lemah, Lemes semuanya, bawa ke dokter di infus ini, itu masih bisa sehat. Tapi kau bawa orang mati ke dokter, dok, tolong dok nih dok, hidupin dok. Hidupin gimana? Diobatin dok, diobatin gimana? Diobatin gimana? Bawa ke kuburan, sudah udah mati. Wallahi sahih jemaah. Masyaallah, kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala an yuhya qulubana agar Allah menghidupkan hati kita. Sebab yang ketiga meremehkan sanksi-sanksi duniawi dan sanksi-sanksi akhirat atau dia berpikir azabnya itu yang akan dia terima sangatlah ringan. Ini nih sebenarnya pemekaran dari sebab yang kedua. Kedua ketika orang tidak tahu dengan pahala. Ini orang tambah lagi dia itu menganggap remeh. Sanksi yang akan diterima. Oh gampang. Allah mungkin ngasih sanksi cuma ini, cuma ini, cuma itu. Dan itulah yang menyebabkan para koruptor di negeri kita, kalau kita lihat, terus korupsi. Kenapa? Karena dia tahu sanksinya tidak memberatkan. Coba nih, sanksinya dibunuh. Kira-kira orang akan korupsi? Coba oh, dua orang lah, koruptor umumnya dibunuh. Insya Allah KPK berhenti kerja. Yang menyebabkan kita ini melakukan dosa, menyebabkan kita ini malas beribadah, salah satunya karena ada perasaan sanksinya itu ringan. Ada sanksi yang kalau memang sanksinya ringan tentu, tapi ini sanksi yang Allah berikan. Subhanallah, jemaah, kau tahu, seorang mukmin tidak akan bahagia dalam kehidupan ini dengan keimanannya kecuali dia beriman dengan dua hal. Dia beriman dengan pahala yang Allah berikan dan dia takut dengan sanksi yang Allah berikan. Ketika seorang muslim merasa sanksi dari Allah jauh ya. Allah tidak akan memberikan sanksi di dunia di badannya di rezekinya. Padahal kita tahu ketika Allah memberikan sanksi kepada tiga bersaudara yang mereka memiliki kebun yang luas, yang mereka tidak ingin berbagi dengan fakir miskin, lalu mereka berangkat subuh-subuh ke kebun mereka untuk memanennya dalam kondisi orang-orang miskin tidak tahu apa yang terjadi. Mereka sampai ke kebunnya, dilihat kebunnya itu hancur. Allah Terbak. Bisa dibayangi. Ketika orang tahu bahwa kebunnya akan terbakar, lalu dia dikasih tawaran, kau sedekah dengan sepertiga kebunmu, atau kebunmu terbakar. Apa kata orang ini? Separuhnya aku kasih. Daripada semuanya terbakar. Ketika orang tahu. Tapi tiga orang ini meremehkan sanksi dari Allah. Sehingga mereka datang, mereka melihat kebunnya hancur, baru sadar. Apa kata Allah ketika menceritakan tiga anak ini ketika melihat kebunnya falamma ra'auha qalu inna bal mahrum qala alam aqul laula Ketika mereka lihat oh kayaknya ini bukan kebun kita. Kata mereka. Lalu mereka sadar, lah ini kebun kita. Kita dapat sanksi nih. Kita dihalangin dari hasil kebun ini. Kalau dari hasil kebunnya aja jamaah, mungkin ringan. Orang mungkin akan berpikir, iya nanti sudah ini azab dari Allah ya buat kita, umpamanya panen gagal. Oke, okay. tapi pohonnya masih ada. Umpamanya panen mangga gagal, kena hujan akhirnya mangganya pada jatuh semuanya. Tapi ketika kebun mangga itu terbakar. Kau pikir gimana? Berapa tahun kau harus tanam lagi sehingga berbuah? Maka ini yang kadang kala membuat kita jadi malas beribadah, deket-deket maksiat, karena ada perasaan meremehkan sanksi yang Allah berikan di dunia. Yang akhirat kan masih jauh. Wah akhirat kan nanti usah. Kalau sudah mati. Di dunia nih Allah menyebutkan. Kadhalikal al azab. Wala azabul akhirati akbar lukani, ya Seperti itu tuh azab dunia Allah kasih. Dan azab akhirat itu lebih besar lagi kalau mereka tahu. Jamaah. Innal abda la yuhramu rizq. Bidzambi yusibuh. Seorang hamba itu bisa dihalangi dari rizki gara-gara dosanya, maka orang-orang yang merasa rizkinya sempit, yang merasa susah dapat kerjaan, yang mungkin dia hidup dalam kemelaratan, coba. Akibatnya, Ada orang-orang yang hidup dalam kesempitan, tapi di rumah mereka tidak terdengar Al-Quranul Karim. Lisan mereka tidak berzikir kepada Allah, rumah mereka tidak ada solat-solat sunnah, padahal mereka itu merasakan kesengsaraan. Dan dia berpikir, kenikmatan dunia ini cukup buat dia. Dia berlari di belakang fata morgana maka kau perlu tahu dengan azab Allah kau perlu pelajarin juga kalau tadi yang kedua tentang nikmat-nikmat tentang pahala juga tentang azab Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman innalladzina kafaru biayatina saufa nusrihim nara Kullama nadijat juluduhum Badalnahum juludan ghairaha Liyadhuqul azab Innallaha kana azizan Kata Allah sesungguhnya orang-orang kafir yang kafir dengan ayat-ayat kami, kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka yang setiap kali kulit mereka matang, kami ganti dengan kulit yang baru. Untuk apa? azab Agar mereka merasakan azab Allah Sesungguhnya Inna Allah kan azizan hakimah Dengan kecintaan kepada Allah Takut dari azab Allah Berharap pahala Allah Sahabat-sahabat Nabi mereka selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Abu Nuaim pernah berkata "La'unada munadin minas sama ayyuhan nas innakum al aljannah kullukum ajma'un illa rajulan wahidan" لخفت أن أكون هو ولو نادى مناد أيها الناس إنكم داخلون النار إلا رجلا واحدا لا رجوت أن أكون هو عمر بن خطاب شما بن خطاب خليفة tahu سبوتك ada جاريتس hitam. di pipinya karena tangisan dia takut kepada Allah. Umar mengatakan, andai kata ada yang menyeru di langit, mengatakan, wahai manusia, kalian semua masuk surga, semuanya masuk surga, kecuali satu orang. Apa kata Umar? Aku khawatir satu orang itu aku. Aku takut satu orang itu aku. Dan kalau ada yang menyeru mengatakan wahai manusia kalian semua masuk neraka kecuali satu orang yang tidak masuk neraka. Apa kata Umar? La rajautu an aku huwa. Aku berharap aku yang satu itu. Maka dalam kehidupan seorang muslim ini, dia senantiasa berada di antara khauf dan raja'. Dia takut tapi dia juga tetap berharap. Ketika Umar bin Khattab membaca surat At-Tur dan sampai kepada firman Allah Inna rabbika Sesungguhnya azab Rabbimu pasti mengenai Umar menangis Kemudian tangisannya semakin menjadi-jadi Sampai dia sakit dan orang-orang mengunjungi dia. Bayangkan jauh. Rasa takut yang ada di hati seorang hamba kepada Allah membuat dirinya sakit. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Uthman fil jannah. Suatu hari dia berdiri di depan sebuah kuburan. Dia menangis. Sehingga air matanya membahas, membasahi jenggot. Dia berkata, "Law annani al jannati wan nar." La adri ila yumaru akuna ramadan qabla an a'lam Dia mengatakan andai kata aku berada di antara surga dan neraka dan aku tidak tahu ke mana aku akan disuruh. Aku akan memilih menjadi debu sebelum aku tahu ke mana aku disuruh. maka ahibati fillah hendaklah kita menjadikan balasan dari Allah pahala dari Allah ganjaran dari Allah itu selalu di hadapan kita sehingga mendorong kita untuk beribadah mendorong kita untuk terus beramal sebagaimana kita juga harus menjadikan sanksi sanksi yang Allah berikan di dunia dan di akhirat di depan kita Supaya kita bisa jaga diri, jangan sampai kita terjebak dalam dosa-dosa tersebut. Sebab yang keempat yang menyebabkan orang jadi malas beribadah adalah terpana, terkesima dengan dunia dan perhiasan-perhiasan, tertipu, terpedaya. Dengan kelezatan-kelezatannya yang sementara, dan kita tahu bahwa dunia memiliki fitnah yang besar sekali, godaan yang sangat berbahaya sekali. Bagaimana seorang hamba bisa berubah gara-gara dunia? Rasulullah SAW ketika menceritakan agar kita segera beramal bagi amal fitanan kakita mudrim kalian cepat cepat beramal sebelum datang fitnah fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita yang seorang hamba yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran paginya beriman sorenya kafir sorenya beriman paginya kafir kenapa dia bisa berubah bagaimana begitu cepatnya perubahan di diri dia apa? Dunia penyebabnya. Ya bi'udinahu bi'aradin minat dunia. Dia menjual agamanya dengan sepotong dari dunia. Likulli ummatin fitnah. Wa fitnatu ummati alman. Setiap umat itu ada fitnahnya. Dan fitnah umatku adalah harta. Allah berfirman mewanti-wanti kita agar kita tidak terperdaya dengan dunia ini. Allah mengatakan ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wa yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an Wahai umat manusia bertakwalah kalian kepada Rabb kalian dan takutlah kepada satu hari yang ayah tidak bisa memberikan balasan kepada anaknya. Sebaliknya, orang yang lahir tidak bisa ngasih kepada orang yang melahirkannya. Sesuatu apapun. Inna wa'dallahi hak. Sesungguhnya janji Allah itu hak. Nih, camkan di diri kita. Janji Allah itu pasti. Fala Kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Betul, jemaah kita ini sering tertipu. Kau punya duit berapa? Satu miliar. Kau ingin dua miliar. Kau ingin tiga miliar. Kau buka cabang sana, kau buka cabang sini. Usahamu ya terus. Kau tahu kau sakit. Di atas ranjang menunggu kematian. Mulai kau berpikir. Ya Allah. Mau diapain tuh duit. Mau diapain tuh harta. Menambah satu hari pun dari umurmu, nggak bisa. Maka, jangan tertipu. Kehidupan dunia itu seperti mimpi dalam tidur. Mimpi, kau lihat bagaimana orang dalam mimpinya? Mimpi dia berangkat kemana? Dia memiliki ini, memiliki itu. Kalau dunia itu membuatmu tertawa sedikit. Tapi dunia telah membuat banyak tangisan di diri kita. Kalau dunia membuatmu gembira sehari atau beberapa hari, tapi kadangkala berbulan-bulan bertahun-tahun, dia membuat orang susah hidupnya. Hasan Basri pernah berkata, wallahi nafsi biadhir demi yang jiwaku berada di tangannya. Lakat adrak tu karena di dunia ahwan minat turab alaihi. Aku telah berjumpa dengan orang-orang yang dunia buat mereka di mata mereka itu lebih hina daripada tanah yang diinjak sama kaki mereka. Jangan terkesima dengan dunia. Tapi jadikan dunia sebagai sarana menuju akhirat. Karena dunia adalah kebun akhirat, kebun akhirat. Artinya buah yang akan kau petik itu nanti di akhirat. Di sini tanamnya. Al-yaum amal, hari ini kau beramal terus di dunia ini. Dan Allah mengatakan, "Wabtaghi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah." "Wa la tansa nasibaka minal dunya." Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu dari urusan dunia ini, cari akhirat. Tapi kau jangan lupa, kau hidup di dunia butuh ongkos, butuh biaya kehidupan dunia, kau butuh rumah, kau butuh mobil, kau butuh makan, sandang, pangan, papan. Tapi ingat, cari akhirat dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Al-Fudail bin Iyad memberikan wasiat. Kita ini perlu dengar wasiat-wasiatnya ulama terdahulu karena wasiat mereka itu ringkas <tuh> tapi dalam maknanya Fudail bin Iyad mengatakan ja'alallahu fi baitin Allah menjadikan kejahatan semuanya di satu rumah di satu rumah Allah menjadikan kejahatan semuanya itu di satu rumah wa ja'ala miftahahu hubat dan Allah jadikan kunci kunci rumah yang penuh dengan keburukan ini satu cinta dunia wa ja'al al khair kullahu fi baitin dan Allah jadikan kebaikan semuanya di satu rumah wa ja'al miftahu az-zuhd fi dunya dan dijadikan kuncinya adalah zuhud di dunia apa artinya zuhud zuhud bukan berarti miskin la zuhud itu bukan berarti kau pakai pakaian compang-camping tidak Zuhud bukan berarti engkau tidak naik mobil, kau tidak pakai baju bagus atau kau tidak makan enak, bukan. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhiratmu. Ingat, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhiratmu, itu zuhud. Jadi kalau kau meninggalkan segala sesuatu buka usaha ini bermanfaat nggak buat akhir? Bermanfaat, Ustaz. Anda kalau buka usaha lagi, Anda bisa mempekerjakan banyak orang, buka lapangan pekerjaan, hasilnya Anda bisa sumbangkan ke sana, Anda bisa berangkat umroh, jangan ditinggalkan. Yang namanya zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhirat. Itu kunci segala kebaikan. Kemudian, al bin Shaddad. al bin Shaddad. Seorang sahabat Nabi. Dia mengatakan, Inni lafir rakab ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Aku pernah di satu rombongan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. id ata ala sahlatin malbuda. Rasul sesuatu melewati kambing perempuan yang dibuang oleh pemiliknya. Atarona hadi hanat ala ahliha. Kau lihat bagaimana binatang ini hina kemudian dibuang dilempar oleh pemiliknya. Ya Rasulullah. Min hawaniha alqawha. Ya harus karena memang sudah nggak ada harganya dibuang sama mereka. Kalau nafsi biati demi yang jiwaku berada di tangannya. La dunia ahwan ala Allah min hadi ala ahliya. Dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada ini di hadapan pemiliknya. Suatu saat Rasul saw pernah ke pasar melewatin pasar beliau melihat anak kambing kecil yang bangkai kambing yang cacat. Lalu beliau, nih, beliau sedang berusaha untuk membakar semangat para sahabatnya beribadah supaya tidak terpedaya dengan dunia. Beliau ambil kupingnya kambing yang cacat ini di pasar. Kalau kita tahu orang di pasar apa kerjanya, tentunya ketika Nabi ada di situ, saw. Orang-orang di pasar mungkin mengerumuni Nabi Alaihissalam. Apalagi beliau sedang memegang kupingnya bangkai anak kambing. Beliau mengatakan, Ayukum yuridu Siapa di antara kalian yang mau beli ini satu dirham? Para sahabat bingung. Orang-orang di pasar pada bingung. Ya Rasulullah, mayit, bangkai, ada apa kita beli? Lalu Nabi mengatakan, Ayyukum yuridu hadabilasyai. Siapa yang mau ini gratis. Balas. Nggak bayar. Bingung para sahabat lagi. Ya Rasulullah. Ini nih kalau hidup. Kalau binatang ini hidup. Dia tuh cacat. Orang nggak ada yang mau. Apalagi udah jadi bangkai. Lalu Nabi ingin. Memotivasi para sahabat dengan mengatakan dunia ahwan Allah min Dunia tuh dunia semuanya. Kalau Anda gambarkan Indonesia semuanya. Jakarta dengan pulau-pulau reklamasinya, dengan pulau-pulau yang indah dengan gedung-gedung yang tinggi. Itu tuh bersama bangkai kambing. Itu lebih hina daripada bangkai kambing tapi kita pagi keluar rumah sore pulang malam mikirin hari esok kepingin ini kepingin itu di dunia semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita maka ingat teruslah memandang kehidupan dunia ini kalau dunia memang tidak ada nilainya, hanya bayangan yang kita akan tinggalkan, hanya mimpi yang kita akan segera terjaga. Kita terjaga, berada di alam yang berbeda. Sebab yang kelima, panjangnya angan-angan, berangan-angan panjang kali itu buat malas kita beribadah membuat kita menunda-nunda amalan. Berapa banyak orang yang sudah mampu haji nggak berangkat haji? Kenapa? Karena dia punya angan-angan yang panjang. Nanti, nanti, nanti dan nanti. Dan ini pembunuh semangat. Penguras energi. Pendamping orang-orang malas. Musuhnya orang-orang yang bertakwa cukup menjadi celaan terhadap angan-angan yang panjang itu jamaah. Yang menunda-nunda kita beramal, Allah mengatakan zarhum. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul aman. fasaufa ya'lamun. Ya Biarkan mereka tuh, biarin mereka tuh makan, bersenang-senang, minum dan mereka terpedaya dengan angan-angan mereka bakal tahu. Wallahi bakal tahu. Kenapa? Kau akan tahu bahwasanya suatu hari angan-anganmu akan putus. Selesai. Rasulullah SAW. menggambarkan buat kita bagaimana ketergantungan manusia dengan dunia dan bagaimana dengan angan-angan yang panjang di dunia. Dalam hadis yang Imam Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalu qalbul kabir syaban fi Ada dua hal yang tetap muda di hatinya orang yang sudah sepuh. orangnya udah sudah sepuh udah putih jenggotnya, udah lemah punggungnya, tapi di dalam hatinya, di dalam jantungnya itu ada otot-otot mungkin yang masih muda, masih kuat, masih terus bekerja. Apa? Fi hubbid dunya wa amal. Cinta dunia. Ambisi. Kau lihat tuh orang sudah sepuh ambisinya nggak pernah muda. Bahkan yang muda kalah ambisinya sama yang tua. Watul aman dan angan-angan yang panjang. Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu dia mengatakan irtahalat dunya mudbirah. Wartahalatil akhirah mukbilah. Dunia pergi. Pergi ke belakang. Dan akhirat datang nih dari depan. Walikulli min huma Setiap negeri ini punya penghuni. Punya anak. Fakunu min abnail akhirah. Jadilah engkau anak-anaknya akhirat. abnail dunya. Jangan menjadi anaknya dunia. Kenapa? Ya kau mau jadi anak sesuatu yang fana yang hanya 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Kau mau berumur 200 tahun. Ada orang yang kepingin umurnya 250 tahun. Mungkin. Mereka ingin 1000 tahun umurnya. Tapi setelah itu mati. Kata Ali, Fa innal amalun hisab. Sekarang ini beramal terus nih. ada hisab nih. Wa hisabun amal. Sedangkan besok hisap, nggak ada amal lagi. Sudah. Maka akhirnya hindari angan-angan panjang, hindari ucapan nanti, besok, karena itu yang membuat engkau akhirnya menunda pertobatan, menunda engkau melakukan amal soleh. Karena apa? Ya. Karena kau masih berharap ada hari esok. Ya gimana orang mengatakan, aku mau sudah kau nih hari. Besok aja gampang. Kau kan besok berpikir masih hidup. Ketika orang itu berpikir besok, besok bukan punya aku. Hari ini punya aku. Esok, Wallahu'ala. Apalagi bulan depan. Kita tuh jangan besok. Satu jam ke depan kita nggak tahu. Kenapa kau harus berangan-angan panjang, sedangkan kau tahu ada sesuatu yang bisa memutuskanmu kapan saja dia mau. Maka yang bagi, maka bagi yang ingin haji, yang ingin umroh, yang ingin sholat ke masjid, yang ingin berubah jadi lebih baik, maka segera yang menyebabkan kau malas tadi, angan-angan. Yang keenam, yang menyebabkan orang menjadi malas beribadah adalah karena dia sendiri berlebih-lebihan dalam beribadah. Membebani dirinya dengan ibadah yang dia tidak mampu. Kenapa kalau dia terus-terusan mengamalkan hal dalam kondisinya berat buat dia? Maka satu saat kau berhenti ibadah nanti. Kau berhenti, kau tinggalkan tuh ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk beramal semampu mereka dan Allah pun mengatakan fattaqullaha mastata'tu. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Inna dina yusrun. Agama itu mudah. Mudah agama ini. Dina ahadun Tidak ada satupun orang yang berusaha memberat-beratkan dirinya dalam beragama kecuali dia akan dikalahkan dengan agama itu sendiri. Dia jadi jadi malas beribadah. Penyebabnya kau. Fasadid, wa Maka berusaha untuk menepati sasaran kau enggak mendekatinya dan berusaha untuk senantiasa berharap bergembira dengan janji Allah. Rasulullah sallallahu pernah masuk Masjid Nabawi, bayangkan. Masjid Rasul sallallahu alaihi Masjid Nabawi itu banyak tiangnya, kita tahu tuh. Kalau yang masuk ke bagian masjid lama, masjid kuno, itu akan banyak tiang. Dulu tiangnya terbuat dari pokok pohon kurma. Masuk masjid, fa <tuh> idza hablun mamdudun Tahu-tahu ada tali yang dikencangkan, ditarik kencang di antara dua tiang. Dua tiang di sini ada tali. Kau bayangkan keni talinya. Nabi heran. Biasanya nggak ada tuh tali. Maka beliau mengatakan, Maha dal Tali apa nih? Ada apa nih kok ada tali di sini? Apa kata para sahabat? Hada hablu li zainab. Ini tali miliknya Zainab, istri Nabi Alaihi Jadi tali itu dipasang malam hari. Punya Zainab. Karena kalau siang hari orang pada sholat. Pas sholat berjamaah. fatarat Zainab tuh sholat malam. Kalau dia capek, dia pegangan sama Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "La, enggak enggak boleh. Enggak boleh nih. Hullu. Buka talinya. Li yusalli ahadukum nashafahu fa idza fatara falyakut. Hendaklah seorang salat dalam kondisi dia semangat salat. Dalam kondisi badannya fit salat. Wa fa idza fatar falyakut. Kalau dia capek, lelah duduk. Subhanallah. Seperti itu kita dalam beribadah. Kalau kau berlebih-lebihan, satu saat kau akan nggak bisa cuman. Kita tuh olahraga, angkat beban. Ketika kau angkat beban, langsung yang besar. Nggak lama, kau akan lihat. Nggak lama, kau akan berhenti dan kau akan tinggalkan. Kemudian Nabi SAW mengancam orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Beliau mengatakan halakal mutanakti'un. Binasa itu orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Maka kita jangan menjadi orang-orang yang binasa karena berlebih-lebihan dalam beragama. Maka berusaha untuk pertengahan dalam beragama. Tidak meremehkan dan tidak berlebih-lebihan. Dengarkan ni. kisahnya Abdullah bin Amr ibn al as Abdullah bin Amr bin As ingat sahabat Nabi yang terkenal ada yang dikenal dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah empat Abdullah salah satunya Abdullah bin Amr bin As termasuk yang banyak meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan Qal qala li Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah SAW berkata kepada aku, Jamaah, kau dengarkan ucapan Abdullah seakan-akan kau mendengarnya dari Rasul SAW. Karena Abdullah mendengarnya dari Rasul SAW. Alam ukhbar annaka tasumun nahar wa Aku ini dapat informasi. Katanya kau itu puasa terus dan malam sholat terus juga puasanya nyambung terus malam sholat terus katanya Abdullah bala ya Rasulullah iya Rasul aku melakukan itu qala fala jangan kau lakukan itu bayangkan ini orang semangat ibadah malam bangun nggak tidur pagi puasa terus La al. Jangan kau lakukan itu. Sum wa aftir, wakum wa nam. Kau puasa dan kau berbuka. Artinya kau sehari puasa, kau berbuka. Jangan puasa sepanjang tahun gitu. Hari-hari mulai isi puasa terus enggak. Kau puasa dan kau berbukalah. Kau bisa puasa. Dan kau sholat malam. Kau salat tapi kau juga tidur. Jangan bangun terus sholat tapi kau butuh tidur. Kenapa? fa inna li jasadika 'alaika tubuhmu punya hak ini islam jemaah islam subhanallah subhanallah islam ini agama yang memperhatikan urusan dunia dan akhirat jangan dipikir islam itu hanya ngurusin umatnya di masjid lah ini nabi mengatakan sebuah prinsip dalam beribadah sesungguhnya tubuhmu punya hak Wa inna 'alaika haqqan matamu punya hak. Wa inna 'alaika haqqan. Istrimu punya hak. Kau jangan mikirin diri sendiri. Oke, orang mikirin diri sendiri enggak anak kuat. Badanku sehat. Mataku alhamdulillah, tapi istrimu juga punya hak. Wa inna 'alaika haqqan. Orang yang mengunjungimu juga punya hak. Jangan kau fokus ibadah aja tak pengunjungnya nggak diurusin. punya hak dia. Wa inna bihas bika antasuma kulla syahrin salah sayang. Cukuplah kau oh, tiap bulan itu puasa tiga kali tiga hari dalam sebulan. Fa inna laka hasanatin ashram thaliha. Fa inna dalikasya mudahri kulli. Nabi Ali Seratus mengatakan mengatakan tuh puasa tiga hari dalam sebulan. Kau tahu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi sepuluh. Kau kalau puasa tiap bulan tiga hari, seakan-akan kau puasa tiga kali sepuluh sebulan. Kalau kau tiap bulan tiga kali dua belas bulan, bulan, kau sudah sudah selama selama tiga ratus enam puluh hari. Subhanallah. Seratus Seratus itu puasa sepanjang tahun kata Nabi ada Apa kata Abdullah bin Awar? Lalu aku berusaha untuk lebih semangat lagi beribadah ternyata itu pun memberatkan kepada aku. Fakultu ya Rasulullah, ini ajidu Wahai Rasulullah, aku memiliki kekuatan yang lebih, aku bisa lebih dari itu. Kalau fasum siapa Nabi Daud Dawud kalau kau maksa tu kau puasalah puasa yang Nabi Dawud. Walau tazid Alis, boleh lebih dari puasa yang Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari berbuka. Kalau nisfu puasa Nabi Dawud puasa setengah tahun. Karena sehari puasa sehari berbuka. Jadi 360 hari kira-kira dia puasa selama 180 hari. Kira-kira seperti itu. Fakana Abdullah yakul ba'dama kabir. Kau lihat. Abdullah bin Amr bin As menyesal. Setelah dia tua, setelah dia sepuh, dia mengatakan, Ya laytani tu. Nabi SAW. Andai kata aku menerima dispensasi yang diberikan oleh Nabi ⁇ alaihissalam, maka jamaah hadis ini ada anjuran kita terus beramal sampai mati. Tapi karena kau memberatkan dirimu, kau nggak bisa, kau akan berhenti nanti puasamu. Karena kemampuan manusia semakin berkurang. Itu sebab yang keenam. Masih banyak sebab lainnya. Ansebutkan sebab yang ketujuh. Sebab yang ketujuh adalah melakukan perbuatan bid'ah dalam agama. Perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah. Perbuatan-perbuatan yang tidak dianjurkan sama Nabi SAW. Kita tahu bagaimana orang-orang Nasrani membuat bid'ah dalam agama mereka Apa bid'ah mereka? Mereka tidak menikah. Mereka tidak menikah. Mereka fokus ibadah. Enggak. Jangan sudah. Beribadahlah dengan yang sesuai dengan syariat Nabi SAW. Kenapa? Karena syariat Nabi sudah sempurna. Ketika engkau mengamalkannya, syariat Rasul SAW, dalam semua hal, dalam urusan fikirnya, dalam urusan sholatnya, maka insya Allah engkau akan bisa istiqamah mengamalkan agama ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sudah mewanti-wanti. Pernah kejadian ada sahabat yang mau bikin tata, tata, tata cara ibadah baru di masa Nabi Alaihi Wasallam. Terus tentang kisah tiga orang. Ya karena nanti jatuhnya bid'ah ini berlebih-lebihan dalam beragama. Berlebih-lebihan. Seperti tiga orang. Tuh. Yang mereka tanya, gimana ibadahnya Nabi SAW? Kata Aisyah biasa, Nabi puasa. Nabi kadang kadang nggak puasa, Nabi tidur malam, Nabi sholat malam, Nabi tidur, Nabi sholat. Dan kita tuh Nabi banyak istrinya. Salah Lalu orang ini mau bikin aturan baru dalam Islam. Dia mau puasa terus. Yang satu. Yang satu mau sholat malam terus gak tidur. Yang satu tidak mau menikah. Nabi marah sama mereka. Apa kata Nabi SAW? Ama wallahi inni akhsyakum lillahi wa atkakum. Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Yang paling takut kepada Allah. Kau lihat aku, kata Nabi Aku tuh puasa dan aku berbuka. Aku nggak puasa. Aku sholat malam dan aku tidur. Dan aku menikah dengan wanita. Faman an sunnati Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Maka tadi, kadangkala -kadang kau malas beribadah karena tata, tata, cara ibadahmu tidak sesuai dengan dengan syariat. Kemudian sebab yang kedelapan, teman-teman yang buruk. Teman teman ini subhanallah itu seperti gurita temani gurita yang kalau sudah melilitmu susah kau keluar dari sana setiap kali kau ingin keluar dari rombongan itu gurita itu terus menekan dan mungkin mengisap darahmu juga dan Rasulullah SAW menyuruh kita memilih teman apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La illa mukminan. Kau jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman. Wa la ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. ke Nabi aja, Nabi disuruh milih. Nabi mengatakan Allah berfirman kepada nabinya wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha wala ta'du ta anhum turidu dunia engkau sabarlah tahanlah dirimu bersama siapa kumpul sama siapa duduk sama siapa dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah berdoa kepada Allah pagi dan sore hari terus mereka mencari rahmat Allah mencari wajah Allah mereka ingin berjumpa dengan Allah dan jangan jadikan matamu berpaling untuk melihat orang-orang yang Mencari dunia karena ingin kau cari dunia juga. Hati-hati, maka berteman dengan orang-orang yang sibuk cari dunia, kadang-kala membuat hatimu juga jadi males ibadah. Dan Nabi mencontohkan teman yang soleh dengan teman yang buruk, seperti penjual minyak wangi dan alatnya pandai besi. Itu seperti itu, sebab yang kesembilan menyendiri. Menyendiri, kalau tadi berteman kita suruh Pilih teman, kau juga bahaya Jangan suka menyendiri Kau cari teman-teman yang baik Kenapa? Ada orang-orang Yang menyendiri kemudian ada fitnah Dia kemudian Ikut terseret dengan arus fitnah itu Rasulullah SAW mengatakan Alaikum bil jamaah Wa iyakum wal Kalian hendaklah berkelompok Berjamaah, hati-hati jangan sampai Berpecah belah Fa inna Asyaitan As ma'al wahid. Syaitan itu sama satu orang. Wahuwa minal ithnain ab'ad. Syaitan sama dua orang lebih jauh. Faman arada bahbu buhbu hatal jannah fal yalzam jamaah. Barang siapa yang ingin surga, hendaklah dia beriltizam dengan jamaah, berkumpul dengan jamaah. Jamaah rahmakumullah berkaitan dengan uzlah ini. Memang ada zaman fitnah yang kemudian orang beruzlah, berkumpul dengan Dengan kambingnya di gunung atau di mana, tapi sepertinya zaman itu belum tiba. Sekarang kita perlu mencari orang-orang baik yang berkumpul dengan mereka, kemudian saling memberikan nasihat dengan mereka karena biasanya kalau ada orang yang istiqomah, kemudian dia jarang datang kajian, mulai dia menyendiri, mulai dia tidak kumpul sama sahib-sahibnya yang takut dan takwa sama Allah ketika itu ada bahaya besar karena setan akan menjadikan dia sebagai mangsanya. Barakallahu fikum. Masih banyak sebab-sebab lainnya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang akan datang untuk membicarakan sebab-sebab lainnya karena dengan kita tahu sebab-sebabnya kau sudah tahu obatnya supaya kau tidak malas beribadah. Hadza a'lam Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kalau kiranya ada pertanyaan, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apakah Bercadar itu Termasuk Beristinah dalam Apakah Bercadar Subhanallah Ini ada pertanyaan menarik nih Apakah bercadar itu berlebih-lebihan dalam beragama? Berlebih-lebihan dalam agama itu artinya lebih tidak sesuai dengan ketentuan. Kalau bercadar, sesuai nggak dengan ketentuan? Sesuai dengan ketentuan, cuma sekarang kan yang kita lihat ada dua pendapat ulama: satu mengatakan wajib, satu mengatakan sunnah sebuah kemuliaan al Al-Bani melihat yang mengatakan wajib termasuk berlebih-lebihan itu pendapat Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala karena yang mewajibkan ini me berusaha untuk Memojokkan orang yang mengatakan tidak wajib. Maka Syekh Albani memiliki buku Jilbabul Mar'atil Muslimah. Ada lagi Ar-Raddul Mufhim. Bagaimana beliau mengkantor orang-orang yang mewajibkan? Beliau lebih menguatkan pendapat yang menyunahkannya. Seperti itu, maka dalam masalah ini kita harus supaya kita tidak termasuk berlebih-lebihan. Bagi orang yang mengatakan wajib, bagi orang yang mengatakan wajib itu cadar, maka hendaknya dia, hendaklah dia berlapang dada ketika berjumpa dengan orang yang berpendapat tidak wajib. Dalam masalah ini, karena memang masalahnya masalah termasuk yang masalah lebar sekali ya. para ulama membahasnya maka anda lihat kita perlu berlapang dada dalam masalah-masalah yang memang ada ruang untuk beda pendapat supaya kita tidak jadi berlebih-lebihan umpamanya orang itu mengatakan sunnah akhirnya dikucilkan itu orang karena berpendapat sunnah atau orang itu akhirnya dijelek-jelekan atau jadi seudhoni orang mengajak untuk buka-bukaan enggak seperti itu sebenarnya jadi anda rasa uh, bercadar tidak termasuk berlebih-lebihan kecuali tadi. Kalau berpendapat wajib, fabel, Tidak ada masalah. Tapi jangan sampai engkau mencemooh orang yang berpendapat cadar itu tidak wajib. Takut di situ nanti berlebih-lebihannya. Karena ada ruang untuk beda di sana. Wallahu a'lam bisawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebab sebab mempraktekkan sebab sebab yang pertama yaitu memeriksa iman caranya bagaimana Nah, Barakallahu Fik Ya, bagaimana memeriksa keimanan Kalau orang Demam Periksanya kan pakai Apa namanya? Termometer si termometer. termometer Oke, okay. itu kita bisa lihat tuh. Caranya pakai termometer. Bagaimana dengan mengetes keimanan kita lagi naik dari itu? Kau tahu? Kau periksa tuh. Ada orang yang nggak peduli. Artinya orang itu maksud sebab pertama itu kau perlu duduk lihat. Aku kok kayaknya sholat sunnah berkurang ya. Aku ngaji ini nggak hatam-hatam kayaknya. Kau lihat, sebulan ini kajian nggak ada sama sekali. Itu memeriksanya itu kan iman itu kaulun wa aman wa tirkadun tentunya. Iman itu adalah ucapan, perbuatan dan keyakinan dalam. -dalam. Nah, kau lihat tuh dari sisi ucapan, memikir, aku nih sekarang habis sholat jarang selesai mamanya baca subhanallah. Sering langsung berdiri. Yang laki umamanya. Anak ini ke masjid selalu masbuk. Mesti rokaat dapat rokaat kedua. Nggak pernah dapat takbiratul ihram. Jadi mengecek, mengontrol keimanan itu dengan amalan-amalan. Karena amalan itu adalah keimanan. Maka dengan cara seperti itu, kau bisa tahu sekarang kau itu lagi naik atau turun. Ketika mau orang, ya Allah anak, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah anak puasa sunnah senin kemis. Tapi kalau lihat, aduh bulan ini sama sekali nggak ada satu hari pun puasa. Maka itu cara mengontrol keimanan kita. Sehingga orang kalau udah mengontrol, orang yang tidak mengontrol keimanannya bahaya, karena dia merasa nyaman. Seperti orang yang sakit tapi tidak merasa sakit, karena dia nggak pernah kontrol, tahu-tahu ya. Kalau sekarang nih, tahu-tahu kanker stadium 4. Umbamanya. Kenapa? Karena dia nggak pernah kontrol. Sekarang kan ada anjuran ya, untuk para wanita atau apa, untuk uh, kontrol ya, seperti itu. Kalau kita nggak kontrol, tahu-tahu nanti parah sudah. Nah, ketika udah parah, susah ngobatinnya. Tapi kalau kita kontrol dari awal, udah kelihatan nih, kekurangan-kekurangan ibadahnya, atau naik, atau kurang kau udah bisa kontrol. Ketika kurang, ya kau tambahin. Ketika tambah, kau syukuri. Insya Allah kau bisa tetap istiqomah. Barakallahu fikum. Nah, seperti itu kiranya. Waalaikumsalam warahmatullahi Afan suaranya suaranya kurang jelas ya seseorang sudah pernah umroh dua kali. Saat ini punya tabungan 15 juta, ingin berhaji tapi terhalang dengan antrian yang lama dan harus mengumpulkan uang yang banyak untuk haji. Sedangkan usia sudah 60 tahun. Bagaimana sebaiknya Ustaz teruskan dia untuk haji atau umroh lagi atau disedekahkan ke masjid atau tidak banyak? Ah, 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 ah. Ya, Barakallahu Ini ada seorang yang sudah umroh dua kali dengan umur 60 tahun ya. Insya Allah sekitar 60 tahun tadi. Kemudian dia punya tabungan 15 juta. Apa yang harus dia lakukan? Daftar haji? Atau umroh lagi? Atau disedekahkan? Daftar haji daftar haji. Kenapa? Haji itu wajib. Haji itu kewajiban. Kau daftar Ustaz kan nggak tahu umur, kau nggak tahu umur. Allah yang tahu. Dan ketika kau daftar, itu bukti kalau kau mau berangkat haji. Dan kita tahu kekuatan niat. Ketika kau daftar, lalu kau mati, akan terhitung kau dapat pahala haji. Maka jangan sampai engkau tidak daftar. Udah tahu antrian lama, kau oh malah tunda lagi, tunda lagi, tunda lagi. Cepat daftar. Bisa daftar dengan uang segitu daftarin. Kalau belum bisa, kumpulin lagi. Katanya daftar berapa juta sekarang daftar haji? 22 juta. Jamaah. Daftar haji berapa juta? 25. <laughs> iya, artinya sekarang kau sudah umroh Alhamdulillah Kau sudah pernah sampai istana Alhamdulillah Umroh juga wajib menurut pendapat sebagian ulama Kau sudah melaksanakan umroh Kau berangkat haji sekarang daftar Daftar umurmu 60 tahun sekarang Ustad nunggu 20 tahun Tak ada yang tahu Bisa jadi Allah kasih rizki kepada kau Kau berangkat tahun depan Bisa jadi Allah bukakan jalan buat engkau Tahu-tahu kau punya rizki dengan daftar ya tahu tahu Allah kasih rezeki kau 200 juta atau 150 juta kau bisa berangkat tahun itu juga. Tapi yang jelas niatnya dengan mendaftar. Bagaimana ketika kau tidak balik atau kau tidak berangkat? Innallaha alimun bidhati sudur. Allah tahu kalau kau sudah mempersiapkan diri untuk berangkat. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum. Bagaimana Membedakan malas, menghindari berlebihan dalam beribadah, karena terdapat berat melakukan suatu ibadah dengan alasan tidak mampu. Beda tipis dengan malas, contohnya malas sih. Tunggu nih, ini bagaimana membedakan antara malas dengan berlebih-lebihan? Ustaz, ini ada dua Ustaz Bagaimana membedakan malas Terus menghindari kelebihan dalam beribadah Tapi penjelasannya dari yang bertanya Karena terkadang berat melakukan suatu ibadah Dengan alasan tidak mampu Beda tipis dengan malas Contohnya puasa sunnah Jadi ya. ini mungkin penjelasan untuk malas Ustaz Iya iya ya, kalau perbedaan antara malas dengan tidak mampu, kau sendiri yang tahu. Nggak mampu karena sakit. Itu namanya tidak mampu. Orang nggak mampu seperti nggak mampu kena air tayamom Nggak mampu. Nggak mampu karena safar, puasa, aduh jadi lemes, jadi nggak puasa. Itu nggak mampu. Tapi kalau bicara males sama tidak mampu, ya jelas banget kau kenapa nggak puasa. Bukan nggak mampu. Kuat nggak kau puasa? Kuat. Kalau dikatakan puasa kuat, cuma males. Artinya malas itu sesuatu yang menghalangimu untuk melakukan sesuatu dalam kondisi kau mampu. Seperti orang bangun malam nih, bangun malam. Hati-hati dengan godaan setan ya. Setan itu kadang kala datang kepadamu sebelum tidur. Kau mau sholat witir. Katanya, oh jangan, jangan sholat witir kau. Jangan salat witir. Kau kan nanti bangun malam insya Allah. Lebih utama salat witir itu di akhir malam. Akhirnya kau tergoda dengan ucapan setan. Padahal kau nggak pernah bangun malam. Akhirnya kau nggak sholat witir. Kau nggak pernah sholat witir akhirnya. Tapi setan biasanya yang kau. Kalau kau biasa bangun malam, maka setan akan godain kau. Eh kau sholat witir lah sebelum tidur. Sholat witir. Sejadi kau nggak bangun nanti. Lebih baik kau sholat witir di sana. Jadi setan ini punya tipu muslihat yang banyak sekali. Berkaitan dengan puasa, contoh dari tadi orang yang malas ya. Orang malas dan orang yang tidak mampu. Masa tidak mampu kan udah ketahuan. Ada ruh sobat orang yang tidak mampu. Kok orang tidak mampu sakit mah umpamanya dia ya, nggak mampu saat anak udah coba pedih perutnya kau tidak mampu tapi kalau males ya memang nggak mau mengamalkan itu menghindari berlebih-lebihan bagaimana caranya menghindari berlebih-lebihan dengan berilmu jadi kau tahu tuh Abdullah bin Amr bin As dia melakukan amalan menurut dia nggak ada masalah akhirnya dikasih tahu sama Nabi saw maka kita dituntut untuk berilmu. Baik, pertanyaan yang terakhir. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Jadi memang anak ada satu kerjaan yang harus diselesaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, kita lanjutkan sebab-sebab yang lainnya. Sekali lagi, dengan kita mengetahui sebab itu, secara otomatis kita tahu bagaimana kita bersikap. Sehingga kita bisa terus menjaga amal ibadah kita, bagaimana ketika kita malas, kita tahu oh, sebab anak malas ini. Ketika kita tahu sebabnya itu, kau oh, hindari sebab itu. Hadirul wa semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, agar kita... Bisa terus menuju Ke surga Allah Dengan bimbingan Allah semata Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh